Yo halo, assalamualaikum. Balik lagi sama Jami di Victoria 3. Di episode sebelumnya kita lagi berperang sama US, dibantu sama Texas. US kampret. Dia pengen ngambil bagian sini nih, Seattle, California, bla bla bla. Los Angeles cannot. Itu punya Mexico. Lu kerajaan kampret. Sah. Let's go, kita berperang terus. Kita sambil fokus ke ini bisa gak sih? Ke perekonomian kita. Soalnya kalau enggak, kita duitnya lama-lama habis bikin barak mulu, gengs. Arm Industries, kita naikin di awal. Lalu Iron Mine, kita selipin juga. Di antaranya. Oke, okay, seperti itu. Iron Mine lagi, kita selipin di antaranya. Oke, okay, jaraknya harus rada jauh deh, soalnya barak tuh cepet banget jadinya. Nah, ini tuh kita Mexico di sini. Kenapa kita nggak nyerang ke sini sini? Dia kalah jumlah mulu loh. Hey, my friend, lu di mana? Lu di sini ya, 24/8. Kita bantulah ke sono. Move ke sini. Nah. Sip. Bantu. Ayo 4 hari dia. Ya, betul. Bantu. Serang. Let's go. Ini masalahnya dia punya 20. Ya Allah, banyak. Kenapa di sono dah? Ini dia punya 39 di sini, my friend. Woi, lu kenapa nggak nyerah aja sih? No party agree, remove all press war goal. Enggak. Gua tetap preparation gua. Tuh kan dia udah 40. Boy. Astagfirullahaladzim. Barak dulu. Aduh, minus 5.000. Untung duit kita banyak. Ini kita bisa menang gak sih? Sumpah, ini gerak dong ke sini. Kalau enggak kelar-kelar ini yang di sini. Forward party. Enggak usah urusan sama El Salvador. Kita enggak perlu ada urusan sama El Salvador, biarin aja. Oh, I know how. Tips and trick. Nah, tapi kita udah minus. Jangan dong. Makin minus gua bahaya ini. Astagfirullah. Tadi market kita yang small arm industry ini bikin artillery lah. Artillery. Oh, masih minus 22 juga sih. Minus 2. Minus 10. Iya, kita butuh artileri juga, my friend. Please help. Di sini ada 4.000 orang. Kita butuh another arm industry. Bisa kita taruh atas tidak? Arm industry. Oke. Okay. Di sini boleh. Oke. Okay. Habis ini arm industry. Kok barak malah gua turunin sih? Bener dong, industry sini. Loh, barak udah nggak ada lagi, udah. Ini segini doang. Ini barak. Bos. Barak masih banyak. Iron mine, arm industry. Oke. Okay. Dah. Yang penting barak dulu, barak. Let's go, kita bisa menang ini. Dia, noobs. Ah, lu teken apa? Terus kita pindah ke sini nih. Si Juan Bautista Diaz. Apa lu gua pindahin ya? Lu defense sini.
lu defense sini, lu attack sini. Lo kok nggak bisa? Lo lagi nyerang ya? Oh, udah. Oke. Mana nggak ada, nggak gerak lu? Ini masih 2-2. Lu di mana? Woi, lu kok ngilang? New York Oklahoma Front. Ini apa? New York Oklahoma Front kah? Ini tuh ada dua front, gengs. Ada New York Oklahoma Front sama ini apa satu lagi? Kita nggak bisa tahu lagi. New York Utah Front. Satu lagi. Bukan dong. Bukan. New York Oklahoma Front. Oh iya. Oh. Ini tuh prajurit kita. Lah. Lah, terus kalau gitu mending lu bantu sini. Lah, ya si ini kita di mana? Texas bantuan. Astagfirullah, kita nggak punya bantuan di sini. Gua kira ini dari tadi Texas. Taunya bukan Texas. Kita bisa narik jenderal lagi nggak sih? Itu admiral, army dong. Ah, iki. Nah, Rahamon, mobilize. Ke sini bantu ya Allah dari tadi. Lalu lu satu lagi si Great Plains. Oke, Anastasio Caruso. Kalau gua jalanin lu dia enggak itu ya. Enggak apa-apa. Go. Lu ke yang satunya lagi. Astagfirullah. Dia nambah terus. Woi. Ya, kita udah bikin semua barak. Kita udah bikin semua barak ini. Masih juga kurang. Astagfirullah. Di sini enggak ada orang. Oke, bagus. Bagus. Di sini enggak ada orang juga, bagus. Di sini kok enggak ada yang mau kerja. Baik. Di sini enggak ada yang mau kerja. Oke. Di sini ada orang, tapi tidak ada general. Oke. Kita tambahin 5. Sip. Should be barrack first. Oke, karena dia mobilisasi terus si Amerika, astagfirullahaladzim. Bagaimana ini? Ayo dong. Bisa. Kita harus nambah terus juga nih. Terus kita nggak nambah. Di sini masih banyak orang juga. Bagus. Langsung ya, Anda berangkat ke medan perang, siapapun itu. Oke. Gue lupa mencet out. Ntar biar ditaruh di atas sama sistemnya otomatis. Lah, kita plus. Yes. Emang perang ini membawa keberuntungan, gengs. Mining accident. Rural. Rural plus 1. Ah, kita begini aja. Ayo. Aduh, ini udah beda 9 ini doang nih. Beda 9.000 orang. Lu kenapa di situ? Ke sini dong. Gak tau kita butuh orang di sini. Kocak. Nah, gitu. Dari tadi, Ramon. Astagfirullah. Ini US benar-benar mau ngapain sih? Udah, ya Allah. Sekarang kita kan diserang di sono. Oh, bukan deh itu gua. Oke, ini Meksiko, Meksiko yang menyerang. Bagus. Bagus. Let's go.
Kasihan Texas ini kemakan sama dia. Teknologi. Fashion, baking powder, glasswork, food industry. Kita butuh menaikkan birokrasi. Yes. Ini berapa lama? 31 bulan. Oke. Bagaimana kondisi senjata kita? Kurang sekali. Wow. Kurang sekali. Senjata kita ada di mana? Building. Urban. Arm industry. Lah. Kok nggak ada? Oh, nggak ada. Ya Allah. Hardwood impor dong. Impor hardwood. Sebenarnya kita bisa sih, gengs. Rusia, Nicaragua. Let's go. Ayo buat. Gak ada yang mau kerja. Ayo dong. Gak mungkin gak ada yang mau kerja dong. Nah. That's how you do it, my friend. Yes. Itu dong. Oh, ya Allah, nambah terus 50 dia sekarang. Astagfirullahalazim. Barak, mohon maaf. Kita tambah lagi ya. Barak. Barak semua, barak. Barak. Help. Next page. Barak. Ayo kita butuh orang. Kita butuh orang atau enggak kita keserang terus. Sekarang dia udah 60 tuh. Astagfirullah. Lu nambah 5 lagi. Ya 10. Karena orang lu banyak, lu juga. Nambah 9. Oke. Okay. Lu juga. Barak nambah 9. Oke. Okay. Lu punya orang nggak? Ah, ada orang. Oke, barak lagi. Oh, udah. Barak. Lu cuma punya 3.000, no need. 88.000. Barak. Kenapa kita nggak ada dari tadi? Kenapa? Ayo. Kira gue takut. Masih kekurangan general nggak? Pacific Coast, mana Pacific Coast? Pacific Coast tuh sini ya. Enggak nih udah. Ada gold di mana? Di Arizona. Arizona tuh di mana? Oh di sini. Wes. Penuh nih gold field. Oke, silakan ambil emas seperlunya. Seperlunya. Haha. Moral lu udah jatuh, bos. Moral lu udah jatuh, kita masih naik. Sorry. Mampus. Lu tahu arti mampus enggak? Mampus. Lu ngalah-ngalahin gua lu. Gak bisa lu ngalahin kita. Anjay, 30.000. Ekonomi kita gacor banget. Gila. Nah, ini yang gua suka. Kita tuh bisa nurunin pajak, guys. Jadi mereka tuh happy. Like so, ya. Atau enggak kita tetap naikin, cuma kita naikin military wages. Kayak gitu, ya. Kita naikin military wages. Military wages itu artinya gaji militer atau enggak APBN untuk militer, alokasi anggarannya. Nah, itu bisa naikin moral orang-orang militer. Seperti itu, ya. Ah, gila. Kita the best banget ini. Kita cash reserve nambah terus. Astagfirullah. Ayo semua orang masuk militer ya. Let's go. Barak semua sudah jadi. Oke, sekarang kita fokus ke market lagi. By the way, kita punya terus sama mereka sampai kapan? Weh, improving relation lah. Nah, kanya lu bye-bye sama kita. Kocak lu.
Tadi gue pengen ngapain? Oh, ini. Puppet Buton, Indian Territory, bodo amat. Terus sampai 1857, 5 tahun ya. Texas, we are good with you, oke? Okay? Yes, 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 kita amicable sama dia. Haha. FU, US. Kita bisa ubah apa yang kita mau gak sih sekarang rasanya? Kayak racial segregation ini bisa nih. Ya, intelligentsia bisa jadi radikal. Ya. Gua pengatur negara ini bodoh amat. Ini apalagi dia diserang sama Amerika, astagfirullah. Kasian banget ya. Lu pengen kita serang, ha? Oh, nggak bisa. Kita nggak bisa dukung dia. Oke. Okay. Kita tuh masih ada negara yang berkembang nggak sih? Kolonisasinya. Nggak ada ya. Semua udah selesai. Kah? Utah, Barat, perangan orang. Itu ada 2000. Ada 2000. Why? Oke. Okay. Not an issue. Gimana kalau kita naikin apa yang dibutuhkan? Grain, logging, astagfirullah, logging masih. Iron, ikan, tuling. Banyak ya. Fabric enggak fabric? Fabric berlebihan. Oke. Okay. Berarti iron kita naikin. Oh, masih barak ya? Oh, barak duluan. Oh, diselipin aja kali ya. Diselipin, boleh-boleh. Di sini. Lalu iron mine lagi. Di Yep. Barak 3, barak lagi 3. Oke. Okay. Lalu kita jadi barak prioritas begini nih. Iron mine. Iron mine logging kali ya, logging. Logging mana sih? Oh, ini dia. Logging, coal mine, shipyard. Oke. Okay. Shipyard belakangan aja. Barak, barak kenapa jadi bawah nih? Ya oke okay lah, pokoknya begitu intinya. Barak tetap di atas. Barak, barak. Oke, okay, like so. Like so, and then barak juga naik lagi. Barak lagi. Sebenarnya kita sekarang punya berapa tuh? Barak lagi. Oke. Okay. Ini gue atur dulu nih guys jadinya ya. Oke, okay, sudah gue setting. Jadi biasa selang-seling, coal mine, selang-seling barak, coal mine. Gara-gara barak cepet sih buat ya. Yo, just like that. What should we do now? Kita sekarang tuh agak-agak aman. Sekarang kita punya batalion banyak, gengs. Walaupun masih kalah sama US. Karena US kayaknya kebanyakan di luar deh. Di luar negaranya ini. Si negara kocak. Terus bisa-bisanya dia nyerang kita. Pengen ngambil kembali negaranya. No. Oke. Okay. Di negara kita tuh. Apa ini? Petit Bourgeois. Oke. Okay. Apakah ada port?
Port itu di development. Port itu cuma ada satu. Where is port? Di Veracruz. Ada skandal. Astagfirullah. 25%. Skandal. Penting sekali. Cargo port. Nah, ini nih. Kalau misalkan dia di bibir pantai, itu bisa menambah infrastruktur. Dan juga, kalau misalkan ada fishing wharf. Mana fishing wharf? Itu kita bisa ganti dia ke fishing trawler. Oke, like so ya. Mungkin kita bisa ganti dia ke fishing trawler. Clippers kita cuma punya 3. Untuk menambah apa ya? Untuk menambah pasokan ikan. Karena kita ikannya kurang. Shipyard, apakah udah jadi shipyard? Where is my shipyard? Here. Sinaloa. Nice, nice. Reinforced wooden ship. Enggak, kita enggak punya engine. Man of war. Nope. Jadi kita kelebihan kapal sekarang. Berarti fishing wharf kita, where is fishing wharf? Bisa kita ganti semua ke fishing trawlers. Like that. Yeah. Fishing trawlers, lalu setelah itu kita bisa, yes, like that. Oke. Berarti kita nggak perlu nambahin ikan. Karena kita sekarang sudah berlebih ikannya. Sekarang ikan sudah kelebihan. Sekarang kita fokus di... Wood, apa sih masalahnya? Lu tuh, sumpah dah. Wood. Cotton plantation, no need. Kita nggak butuh cotton plantation. Logging. Ini logging kita pakai sawmill kah? Bisa kah? Tools kita kurang, bodoh. Kita butuh kayu. Where is my kayu? Kayu kita sudah berlebih, my friend. Berarti kita bisa ganti ke... Ya, thank you. Kita bisa, iya, thank you juga. Thank you. Kita bisa ganti ke, salah, yang levelnya agak besar ini kali ya. Ini kita ganti ke hardwood. Tada, nggak usah deh, ini aja deh. Nah, ini. Set, nah, sip. How about gua tuh lagi ngincer apa tadi? Racial segregation, nice. Canaries, chemical. Oh, ini rubber, kita butuh rubber, my friend. Crystal glass dulu. Oke. And then iron. Iron emang kita masih kurang. Oh iya, masih kurang juga ya. Tooling, astagfirullah. Ini barak semua ini sini. Tooling mana nih, bos? Tooling mana ini? Salah. Ya benar. 1, 2, 3. Oke. Tooling. Where is my tooling? Tooling workshop. Workshops. Ih, udah level. Udah tinggi padahal. Iron masih kurang. But that's fine. We need it. Tools karena kita kurang 120. Yeah. Kurang 98. Nice. Okay. Tooling, kita butuh tooling. Lalu ada...
Ah, dia nih 144. Apa sih yang bisa kita lakuin ya buat si Iron Mine? Atmospheric engine pump. Coal kita udah punya lebih. Kurang. Tools kita berlebih sekarang. Berarti koal. How about you? Tools plus 20. Koal plus 60, my friend. Yes. Please, we need that. So much. Oke. Okay. Untung kita bikin koal dari tadi. Yes, like that. How about our iron now? Iron kita mana? Iron, yes. 48, yes, yes, yes. Oke, kita sekarang cuma butuh. Hah. Easy, my friend. Easy as hell, yeah. Barak kita sudah sampai mana? Sumpah, gue jadi kagak fokus dong kemana-mana ini. Perakku sudah makin besar. Lah, ini kota, di sini penambangan. Kasian banget. Veracruz sudah makin besar, Amerika masih ribut sama Indian. Emang lu penjajah dasar. Jelek. Kita banyak banget ya, mau buatnya ya. Abis ini berak doang lagi. Iron Mine dah. Iron Mine kita naikin lagi. Lalu, tadi tuh gue kepikiran naikin sesuatu, tapi gue lupa ya apa ya. Ini cotton udah gak butuh, woi. Mana tadi cotton? Cotton kita udah gak butuh. No. Kita itu butuh. Apa tuh? Coal harganya naik, gelas. Kita harus nurunin harga grocery sih, guys, sebenarnya. Grocery itu sayuran dan buah-buahan. Lu kekurangan apa lagi? Oh, small arms. Oke. Okay. Itu, kita butuh small arms. Small arms, where are you? Lu tuh dibuatnya dari apa sih? Hardwood sama iron. Oh, itu doang. Ya, ilah. Oke, kita tambahin dua di sini sama di sini satu. Oke. Arms industry kita naikin di ujung. Ujung tombak. Like that. Supaya orang-orang ini bisa dapat senjata. Nah, sekarang kita fokus satu-satu, gengs. Apa ini? Honduras. Hari. Ya, nggak apa-apa. Itu sebenarnya ngabisin influence kita sih. Cuma ya udahlah, kita masih banyak influence-nya. Infrastruktur masih oke. Okay. Infrastruktur kita harus cek satu-satu. Kalau misalkan udah kelebihan infrastrukturnya, itu marketnya akan jadi mahal. Dan kalau marketnya mahal, orangnya itu bisa brutal. Apa nih? Construction apa yang di construction di sini? Oh, am industry. Oh no. Oh my. Kita nggak bisa nambahin arm industry di sini. Satu aja deh. Satunya lagi di sini. Nih, arm industry. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Now, 4 per 7. 4 per 6. 5 per 9. 4 per 6. Nah, kan 11 per 4. Railway. Yep. Apa nih? Railway dulu buat. Texas. Enggak, kita enggak butuh orang. Agak, no. Railway should be the first. Oke. Okay. God.
Okay. So sad. Film industry belakangan. Ya, setelah Barak dan kawan-kawan dah. Nih, Barak gue selipin lagi. Dah. No. Tadi gue pengen ngapain ya? Oh, railway. Railway itu kita butuh coal sama engine. Oh iya, trade market. Gua ngecek trade market tuh ya, guys. Soalnya karena kita udah punya nah kan, kita tidak butuh mereka lagi. Tidak butuh mereka. No no no. Yes. Fabric kita impor, kocak banget. Fabric kita banyak, bos. Small arm di dalam negeri dulu, tools juga dalam negeri dulu. Udah tahu kita kekurangan tools di ekspor. Si Pinter nih juga fertilizer dalam negeri dulu. Kocak lu. Ya perang lagi nih sama siapa nih? New Granada lawan UL. Okay. Not our problem. Kita punya okay. Diplomasi nggak sama dia? Oh nggak ada. Okay. So we play neutral. Yes. Technology. Chemical bleaching. Canneries. Ah, tadi gue pengen ngapain kan lupa. Oh, engine. Kita impor engine. Kenapa kita nggak buat engine? Kita buat engine aja buat orang-orang kita yang set ini seperti ini contohnya. Motor industries. Yes. Motor industry should be up. Motor industries. Right there. Kalau misalkan railway sudah jadi, pasti ada permintaan engine. Motor industri adalah jalan keluarnya. Mari bergabung bersama kita. Ya, iklan. Okay. Like that. And thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan like. Kali ini kita sudah sangat indah. Wow, kita sekarang GDP-nya kan 16 sedunia, gengs. We should be proud. Ya, ini juga berkurang, dia bertambah karena harga bahan pokok dan segala macamnya itu, ya, masih butuh. Itu sudah berkurang. Right now, sampai sini saja urusan kita. Ini Mexican Oklahoma, nggak ada kerjaan Samsung apa lu? Lu call mine dah, gua kasih satu nih. Like that, so see you in the next episode. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Assalamualaikum.